Berbicara mengenai karakter jenius, banyak drama Korea yang mengangkat karakter tersebut. Karakter jenius merupakan tokoh yang memberikan wawasan baru dan unik ke dalam drama Korea. Kamu juga bisa mengambil segi inspirasi yang mungkin dapat kamu terapkan untuk bekerja sedikit lebih keras supaya mampu meraih impianmu. Apa saja drama Korea yang mengangkat karakter cewek jenius? Berikut rangkumannya. Namun sebelum lanjut, silakan subscribe, like, and share video ini untuk membantu Birahma terus berkarya. Terima kasih. Sung Kyun Kwan Scandal. Sung Kyun Kwan Scandal merupakan sebuah drama historis yang tayang pada tahun 2010 lalu. Drama ini menceritakan tentang kisah perjuangan seorang wanita yang bernama Kim Yoon Hae yang diperankan oleh Park Min Young. Ia merupakan seorang wanita yang sangat cerdas dan jenius. Demi mewujudkan cita-citanya untuk menjadi politisi sukses di masa depan, ia rela mengubah identitasnya dan menyamar dengan identitas kakak laki-lakinya agar bisa mendaftarkan diri di kampus khusus pria yang banyak melahirkan para politisi sukses. Saimdang Lake Diary. Aktris senior Lee Yong-i berperan sebagai Shin Saimdang, seniman, penyair, dan pelukis kaligrafi di era Joseon. Hidup di era para wanita masih dipandang sebelah mata, kehadiran Shin Saimdang dianggap sebagai sosok ibu pendidikan di Korea. Bahkan wajahnya kini menghiasi pecahan uang 50 ribu won. Dai Janggeum. Seo Janggeum merupakan tokoh utama wanita yang jenius dalam dunia medis. Sulit bagi Janggeum untuk menjadi seorang ahli medis yang jenius di era Joseon. Tetapi ia terus berusaha dengan menyembuhkan orang lain dengan ide-ide terbaru yang ia miliki. Janggeum yang awalnya hanya menjadi tukang masak di istana berhasil menjadi dokter di kerajaan dan bertanggung jawab atas kesehatan raja. Itaewon Class. Karakter Jo Yoo-seo yang diperankan oleh Kim Dami, seorang gadis SMA jenius tapi juga seorang sosiopat. Yoo-seo merupakan seorang blogger dan sosial medianya saat ini memiliki lebih dari 700 ribu pengikut. Di usianya 20 tahun, ia sudah menjadi manajer sebuah restoran di daerah Itaewon yang dimiliki oleh Park Sero. I Can Hear You Voice. Thank you.